Kabid Kebudayaan Distrikbud Pati, Parianto menyebutkan jumlah dalang di Kabupaten Pati masih cukup banyak. Dibuktikan dengan hidupnya sanggar-sanggar pewayangan di Pati. Antusiasme para dalang muda untuk mengikuti ajang Bupati Cup dalang anak dan remaja juga cukup tinggi. Ia optimis di masa depan Kabupaten Pati dapat menelurkan dalang profesional dan terkenal. Pasalnya, beberapa kali mengirimkan dalang ke festival tingkat provinsi, perwakilan Pati terus meraih juara. Parianto mengatakan pembinaan seni wayang di sekolah-sekolah dan sanggar-sanggar kesenian juga masih berjalan sehingga regenerasi dalang masih bisa terlacak. Dalam waktu dekat, tepatnya 6 November 2020 mendatang, Bumka Pati akan menyelenggarakan pementasan wayang dengan dalang anak full team. Dalang hingga pengrawitnya semua akan dilakoni oleh anak-anak usia SMP. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan.